Dek. Nih, ambil. Rar. Aku udah bosen. Jangan gitu dong. Bentar, nih, main sama robot. Oh, aku mau. Selamat main. Wow, keren banget. Sekarang aku bisa ngerapiin kuku deh. Bosen banget. Ayo main, Kak. Kenapa kayak gini terus sih? Aku tahu. Ambil permen ini, celupkan ke air, lalu tempel. Jadi mirip Lego, kan? Aku suka Lego. Aku pinjam semuanya, ya. Fiuh, dia pasti bakal sibuk lama. Gini dong dari tadi. Tenang. Apaan tuh? Ah! Kena deh. Film ini penting banget. Wow. Ketekku bau. Ini harusnya bikin aku wangi. Beres. Dia bentar lagi nyampe. Ini waktunya. Silakan masuk cincin mungil. Oh, dia datang. Hey. Hai. Sayang, seharian ini seru banget. Gimana kalau kamu makan dulu? Oke, jadi di kantorku hari ini? Ya. Waduh, masa ketelen sih? Apa? Kamu nggak ngerasa ada cincin? Tadi ku taruh di kue itu. Waduh, gawat. Aduh, kalungmu. Apa? Tenang, tunggu ya. Lihat catokan ini, bungkus pakai kertas lilin dan taruh manik-manik di dalamnya. Tekan. Wow, keren. Sekarang cabut semuanya sekaligus, lalu bungkus di sekitar spidol. Nah, udah mengeras kan? Betty! Apa? Oh! Bikin aku cowok yang paling bahagia dan ayo nikah sama aku. Oh! Oh! Apa? Oke, sekarang pasti aku menang. Siap-siap, ini dia pertarungan terakhir. Aku pasti bisa. Dia lagi ngapain? Semangat banget. Rankku pasti bakal naik. Boleh ikut main? Hah? Ah, enggak. Aku lagi main. Please. Aku udah bilang enggak. Aku lagi main. Please, please, please. Aku bilang enggak. Ya udah kalau gitu. Nggak usah bentak-bentak. Minumanku habis. Nyebelin. Dengar, awas ya. Jangan ganggu gameku. Wishy, kingin kingi kimki. Pelit banget. Oke, dia udah pergi. Ini kesempatanku. Siapa suruh ditinggal sendiri? Dia pikir dia jago ya? Nih, ku kasih lihat. Nih, aku jago kan? Dia mah payah. Rasain, makan nih. Lihat lompatanku. Oh, gawat. Mugnya jatuh. Oh, jatuh deh. Oh, gawat. Langsung pecah. Gimana nih? Dia pasti tahu aku mainin gamenya. Tunggu bentar, aku tahu. Oke, Mook, sini ikut. Sekarang pakai pena 3D-ku. Masalahku pasti beres. Tutupin tepi bibir yang pecah. Oke, oke, sejauh ini lancar. Lanjut terus. Sekarang sampai ke puncaknya. Abis itu nyebrang, kayak dijahit aja. Atau menambal. Aku butuh banyak garis. Nggak perlu terlalu sempurna kok. Yang penting garis dasarnya sesuai. Oke, hampir selesai dan ini dia. Yuh, udah bener lagi. Usahaku udah maksimal banget. Ah, gawat, dia udah balik. Aku harus pergi. Cepat, balik ke kursiku. Yuh, berhasil. Kamu mencurigakan. Awas kalau macam-macam. Kayaknya ada yang gak beres. Rasanya ada yang beda. Hah, perasaanku doang. Oke, waktunya ngisi muku lagi. Jangan sampai dehidrasi kalau mau menang. Ah, enaknya. Iya, nggak sadar kan? Bentar, muku kenapa nih? Lalalala. Kayaknya bukan karena dia. Nggak masalah, lanjut main lagi. Kenapa kapal ini tenggelam terus sih? Mereka berdua harusnya bersama.
semua tisuku sampai habis. Untung masih ada sekotak lagi. Apa aku bisa ketemu cowok kayak dia? Ya ampun, jadi berantakan semua gini. Aku harus cari solusi dulu. Karet gelangku, kalau dua kotak ini disatuin, tempat sampahku langsung tersedia. Beres, oke. Sampai mana tadi? Oh, nangis terseduh-seduh. Aku baru ingat. Enak. Wah, cewek impian nih. Semua polisi suka donat. Harus duduk yang nyaman nih, kayak di surga. Kelihatannya enak. Ah, apaan tuh? Edda, kenceng banget. Halo. Andai aku bisa meluk dia. Donatku nggak bisa dimakan lagi deh. Andai aku bisa bantu. Mikir, gimana cara memikat dia? Ah, aku tahu. Aha. Bikin lingkaran pakai pena 3D. Mulailah gerakan keluar, perbesar lingkaran. Setelah ukurannya pas, tinggiin lingkaran dengan pena 3D. Cukup ulang-ulang lingkaran, jadiin berlapis-lapis plastik. Lanjutin ke arah tengah, hasil akhirnya kayak gini. Donat mini, ganti warna dan tambah frosting. Bikin lapar ya. Bagus nih. Lalu tambah taburan dan rantai. Pas banget dijadiin hadiah. Wah, semoga dia suka. Aku datang, sayang. Hei, psst. Mau apa kamu? Sini. Semoga bukan jebakan. Aku ada sesuatu untukmu. Ah, lucu banget. Aku suka, kamu baik deh. Yes. Hai kamu. Hai. Aku bosan banget. Kak, gantian dong, aku mau main. Gimana kalau kamu? Nih, main dandan-dandanan aja. Oke deh, kalau gitu. Tapi aku butuh alat dandannya. Nah, pakai ini, tinggal dioles deh. Oh, ya ampun, baru bentar bedaknya hancur. Sekarang aku bosan lagi. Giliranku kapan? Nih, mainin jam tangan kakak. Aku hampir ngalahin high score-nya. Ah, ya semua hal butuh pengorbanan. Pasti ada yang bisa bikin dia sibuk sampai lama. Bisa bikin apa ya pakai pena 3D ini? Yap, aku punya solusinya. Oke, bentuknya nggak boleh salah. Sekarang tinggal diisi. Harus ngebut sebelum dia balik nih. Sedikit lagi. Sekarang ke bagian sulitnya. Garis-garisnya harus pas ya. Oke, sip. Lanjut ke bagian atas ini. Hasil akhirnya bagus banget kan? Selesai. Lihat, bisa dilepas-lepas. Oke, solusiku udah siap. Gawat, dia datang lagi. Sembunyiin dulu stiknya. Maaf, stiknya tiba-tiba hilang. Loh, kok bisa hilang? Kakak pelit. Phew, berhasil. Dia pergi. Sekarang tinggal dikeluarin lagi stiknya. Halo, silakan gantung jaketmu di sana. Lalu ini untuk... Ya ampun, maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku nggak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Silakan, mejamu ada di sana. Phew, aku gugup banget. Deg-degan. Kamu udah sampai? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman loh. Sini, biar ku lepasin sarung tanganmu. Tenang, nggak apa-apa. Tanganku lagi dingin.
Tapi aku mau megang tanganmu. Gawat, sarung tanganku kelepas. Oh, tanganmu kenapa? Oke, oke. Gak apa-apa kalau gak mau dipegang. Jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pakai lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus motong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Abis itu, tinggal diulek sampai menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampai nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Ya ampun, beneran? Seharusnya ada di sini. Fiuh, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Hey, Ava. Kamu berkilau amat hari ini. Itu asli. Awas! Apa itu David? Tidak, rambutku. Harusnya kan bisa narik perhatian. Rambut panjang nyusahin. Itu lebih baik. Dia bahkan gak lihat aku. Dia merhatiin Ava. Yang bener aja. Kita coba lagi. Gak apa-apa. Hah? Semua barangku pasti jatuh deh. Hari buruk ini harus kuubah. Hai, David. Wah. Lihat antingnya Annie. Hey. Aku? Yang bener aja. Kamu mau kemana? Kamu beneran suka ini. Ini unik juga. DM aku aja di Instagram ya. Annie pikir dirinya pintar. Tapi antingnya lumayan keren sih. Aku suka antingmu. Sini aku bantu bikin. Ciplak gambar daun dengan pulpen 3D. Warnai juga. Kayak daun asli kan, lihat deh. Kalau udah kering, pasang rantainya. Lalu pasang satu daun lagi di bawahnya. Kamu bisa padu-padankan. Bagus. Annie, makasih ya. Seenggaknya ini kelihatan mahal. Pagi yang adem. Lebih baik aku siap-siap. Bangun, pagi. Saatnya gosok gigi. Masih ngantuk nih. Geli. Gigiku cemerlang. Aduh. Semoga dia nggak ngeliat. Oke, apalagi ya? Make up udah bagus. Antingku, ku pakai aja lah. Mana yang satunya? Jangan lihat aku nggak tahu. Dia nggak curiga. Aneh banget. Harus gimana nih? Aku ada ide. Dengan pena 3D bikin segitiga kayak gini. Atur biar garis-garisnya rapat. Begitu nyampe dasar segitiga, pakai warna lain. Kita mau bikin semangka nih. Pakai corak hijau yang beda buat kulitnya. Lalu tambah titik-titik hitam buat bijinya. Taruh titik-titik hitam secara acak di plastik merahnya. Begitu selesai, balikan dan pasang tusuk antingnya. Kelihatan modis dan seger kan? Tapi ini belum selesai. Bikin garis-garis kecil pakai pena 3D. Ulang di sisi yang satunya. Kita mau bikin bentuk daun. Bagus nih. Balik daunnya dan pasang sedotan bening kecil. Potong sedotan pakai gunting. Nah, ini buat ditempelin ke telingamu. Wah, ini keren. Hah? Aku pengen jadi tukang ledeng. Ketahuan.
aku harap aku siap buat tes ini. Ada apa di sana? Duh, nggak kelihatan. Kita bakal berpesta. Pesta? Pesta terbaik. Keren. Pesta terbaik. Dan bajuku udah pas banget. Waktunya pesta. Tapi kukuku, aku nggak bisa datang ke pesta kayak gini. Tapi manikur mahal banget. Sampai kapan aku bisa ngumpet di sini? Pulpen 3D-ku. Mau kuku cantik? Pertama, letakkan kertas perkamen. Begitu kamu sudah menegaskan kutikulanya, jiplak kukumu. Letakkan kertasnya di sini. Selesaikan menggambar kukumu. Lalu isi dengan pulpen 3D. Merah selalu jadi pilihan bagus. Kelihatannya cukup bagus sejauh ini. Gunakan batang kayak gini biar melengkung dan pas di kukumu. Lalu lepas dari kertasnya, dan itu pasti pas banget deh. Tada! Cantik banget! Ini jelas berguna. Siapa yang butuh manikur mahal kalau kamu bisa bikin sendiri? Hey, kukumu keren banget. Makasih. Ini baru bikin percaya diri. Kayaknya gigiku akhirnya copot. Silakan ambil peri gigi. Aku nggak sabar nunggu besok pagi. Gah, teleportasi masih ribet aja. Iuh, jorok banget. Astaga. Gawat, aku nggak boleh ngerusak barang. Tongkatku dulu nggak begini. Bengkok kini. Dia mau bangun lagi. Piringmu pecah. Ambil aja pena 3D buat benerin semuanya. Walaupun butuh waktu lama, hasilnya pasti sepadan kok. Pinggirannya beres. Sekarang bikin garis menyeberang kayak gini. Udah setengah jalan nih. Nah, bikin lagi di arah berlawanan. Bentuk akhirnya begini. Cakep kan? Dia pasti nggak butuh piring yang lama lagi. Sempurna. Oh, aku hampir lupa. Kan ini tujuan aku datang. Aku mencium bau gigi di bawah sini. Ketemu. Menurutku, ini setara 1 koin. Senang berbisnis denganmu. Ada yang jatuh lagi. Oke, aku udah siap datang ke pesta Yunani. Kayaknya aku butuh lebih banyak aksesoris nih. Bukan, kurang cocok kalau bintang. Jangan nggak pas juga. Nah, gimana kalau kalung ini? Yang ini juga kurang. Hai, kamu cantik banget. Lihat deh aksesorisku. Wow, bentuknya cakep. Yang aku punya cuma kayak gini. Semua nggak cocok sama pakaianku. Oh, aku punya solusi buatmu. Pena 3D siap menyelamatkanmu. Oke, kita pakai patung Nefertiti ini buat modelnya. Nah, sekarang lanjut ke sini. Keren kan? Ini daun. Sekarang lanjut ke daun berikutnya. Hasil akhirnya cakep kan? Jadi deh, yang terakhir selesai nih. Gimana? Solusi dariku terjamin kan? Makasih ya, sesuai banget sama harapanku. Selamat tidur. Mana bisa tidur kalau ini nyala? Ups, pakai segala jatuh. Ada apa lagi ya di bawah sana? Oh, lihat. Aku lupa sama mainan lamaku. Apaan nih? Barbie, kita udah lama gak ketemu. Tenang, ayo tidur sama aku. Nyamannya. Barbie! Aku merasa kumuh.
lebih serem tadi, bener juga sih. Bakal aku betulin. Tenang ya, waktunya makeover. Kamu pasti lebih cantik. Kita mulai dari pakaianmu. Kamu suka merah kan? Gerakin aja penanya bolak-balik. Nah, panjangnya segini. Imutnya. Kamu udah ngerasa lebih cantik kan? Dan kamu gak perlu belanja lagi. Mimpi indah menunggu kita. Ah, hangat. Tidur nyenyak ya, Barbie. Kamar baru, makasih. Kurang cantik, pergi sana. Aku ngerasa jelek banget. Kenapa dia kejam banget sih? Pergi sana. Oh, bikin khawatir aja. Halo. Hah? Aku gak paham maksudmu. Oh, gak sadar kamu di sana. Sini. Oke. Portofolioku, silahkan. Menarik juga. Matamu indah, lumayan. Terutama untuk sudut foto yang aneh ini. Tapi ini membosankan. Gagal. Oke. Pergi. Ya ampun. Lihat semua pola kain itu. Jadi dia suka itu ya. Aku bisa bikin barang yang menarik. Mulai dari pola garis kayak gini. Stop, sekarang buat desain baru dengan warna yang kontras. Menarik kan? Tapi belum selesai. Kedua warna ini serasi banget. Dikit lagi. Selesai deh. Bu, aku kembali dengan foto-foto baru. Kamu lagi? Percaya deh, ibu pasti suka. Oh, nanti ku telepon lagi ya. Nah, ini baru beda. Persis apa yang dicari agensi ini. Selamat datang. Bagus. Ya ampun, aku jadi model. Permen ini enak banget. Hah? Hei, lihat papa bawa piala. Papa berhasil. Kamu percaya nggak? Keren kan? Kamu bangga? Jelas. Lihat, permen beruang cocok ditaruh di dalamnya. Apa? Enggak. Enak juga. Jadi gini ceritanya papa bisa menang. Ini untuk penyelam terbaik. Aku penyelam terbaik. Oh wow, aku paham sekarang. Keren banget. Dan aku udah nunggu buat ngasihinnya ke papa. Wow, gantungan kuncinya keren banget. Kamu yang bikin? Sebenarnya ini gampang banget. Aku cuma butuh kantong plastik dan masukin kerang kecil. Terus tambahin resin biru terang. Tinggal tuang dengan jumlah yang pas ke dalamnya. Terlihat kayak air laut. Oke, kayaknya udah cukup. Dan selanjutnya biarkan kering. Ini dia. Lalu aku tinggal copot kantong plastiknya. Dan tentu saja aku butuh kait gantungan kuncinya. Aku pasang di pojok atas. Dan voila, selesai. Lihat, ini cocok banget jadi bagian dari pialanya. Oh wow, sekarang pialanya jadi lebih keren. Iya kan? Ini salah satu hari terbaik dalam hidupku. Terima kasih banyak, sayang. Hey, Annie. Kamu harus lihat nih. Lucu kan? Annie. Lihat meme ini. Aku belum selesai ngopi nih. Akhirnya aku bisa sendiri. Oh, kayaknya enggak. Kucing naik sepeda. Ini kamar mandi. Tenang, dah. Hey, Annie. Lihat nih. Oke, ada apaan sih? Kocak kan? Ayo dong, ini kocak banget. Kalau aja dia naik pesawat. Hah? Ya ampun, semoga dia udah siap.
Kencan kami malam ini, tapi berantakan gini. Adam gak boleh ngelihat ini. Bersih-bersihnya harus dipercepat. Hampir beres, debu, pergilah. Ngapain aja sih dia di dalam? Ups, untung rambutku lagi keren. Aku datang. Hai Adam. Masuk, masuk. Aku udah nungguin kamu loh. Fiuh, mau minum dan ngobrol? Wah, aku harus pulang nih. Makasih udah mampir, jangan kapok ya. Rumah kamu bagus. Bikin grogi aja. Ah, balik ke sofa. Halo lagi, maraton dimulai. Emang nikmat banget. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres, ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget kan? Iya sih, tapi gugup sama takut juga. Aduh, gawat, kok malah gini? Panjang banget, dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lepas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih segar. Maafin aku. Aku emang teman paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus, jadi pelan-pelan aja. Di atas sini juga, dikit lagi. Dan bagian atasnya, lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa dikeriting pakai itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pakai pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti nggak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Aku janji nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Makasih udah nyadar debu di kamarku. Hah? Apa? Ah, aku lagi bermimpi. Sekarang jam berapa? Lihat HP dulu ah. HP-ku. Tidak. Ah, jatuhnya keras banget. Gawat. Pasti rusak. Ya ampun, kacau banget. Ah, aku mimpi buruk. Hah? Apa yang terjadi? Aku di mana? Oh iya, HP-ku. Hei, aku di sini sejak jatuh tadi. Ingat? Hai. Ah, mimpi buruk. Ah, ya ampun. Aku mimpi buruk lagi. Duh, bentar, HP-ku. Fih, HP-ku ada di tempatnya dan bukan di lantai. Tapi aku sekarang jadi takut, jangan sampai beneran jatuh. Aku tahu harus gimana. Aku bisa pakai pena 3D-ku dan bikin sesuatu. Aku mau pakai tinta ungu karena aku suka dan warnain casing HP-ku. Aku mau bikin zigzag di bagian atas sini lalu kembali ke seberang. Dan sekarang bikin zigzag kembali menyeberang. Isi ruang ini pakai banyak tinta 3D. Sip, habis bagian atasnya, aku lanjut ke bagian samping. Aku mau mastiin semua tertutup dengan baik. Sip, casingnya udah ketutup semua. Ah, jatuh! Hah, jangan khawatir, aku nggak pecah sama sekali. Ya ampun, aku khawatir banget. Tapi casing baruku berfungsi baik. Baiklah, aku akan kembali tidur. Oh, Bel, biar aku aja. Sebel, padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Yeay, ini Crocs baruku. Cantik banget, aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hey, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis dan sekarang waktunya pakai pulpen 3D. Dua kelopak selesai, lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Oh, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya strawberry. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam.
kelihatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya. Dan tentu aja merah untuk buah ini. Hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan nggak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun, aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini buat kamu. Oh, makasih. Mau ngelihat yang keren abis? Lihat apa lagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Serigalanya punya gigi tajam, tapi dia juga punya hati yang besar. Lalu saat putri mengelus bulunya, ia berbaring di kaki sang putri. Sejak hari itu, mereka selalu bersama. Oh, dia udah tidur. Aku selimutin dia dulu. Terus keluar dari kamar. Ya ampun, itu kenceng banget. Oh, jangan bangun dong. Rio, dia masih tidur. Ya ampun, bonekanya rusak. Dia bakal kesel banget kalau tahu. Oh, gimana dong ini? Oh, aku tahu harus gimana. Sini boneka, aku perbaiki yuk. Jangan bikin aku kecewa, pulpen 3D. Aku butuh kamu banget nih. Aku bakal coba bikin kayak sisik ikan. Biar ekor putri duyungnya kelihatan seperti asli. Sekarang buat bagian bawahnya. Kuning kayaknya warna yang bagus deh. Tapi ini harus banyak. Soalnya aku mau hasilnya cantik. Selesai. Sekarang sentuhan akhir. Sedikit kuning lagi di atas. Dan selesai. Oh, hasilnya gemesin banget. Kayaknya dia bakalan suka sama hasilnya. Jadi bangga deh sama diriku sendiri. Taruh di sini aja biar dia ngelihat. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang keluar kamar lagi. Serigala mau es krim cherry. Oh, imut banget. Dor! Hey, fotoin aku. Oh, oke. Okay. Asik, aku pose dulu. Oke, okay. Lumayan bagus. Aku memang bakat di depan kamera. Ups, gawat. Hampir aja. Bentar, kalungku ngasih aku ide. Amanin HP-mu pakai kiat praktis ini. Mulai dari seutas benang. Habis itu, kamu butuh manik-manik dekoratif. Pasang manik-manik ini di benang. Habis itu, tambahin yang warna lain. Bikin selang-seling sampai ujung. Habis itu, simpul benangmu dan pakai gelang barumu. Tapi jangan potong sisa benangnya. Kita ikat simpul kecil lain di bagian atas untuk bikin lingkaran. Sisihin dulu gelangmu. Habis itu ambil casing ponselmu, masukin benang lewat lubang di sisi casing, masukin gelangnya ke lingkaran ini, pastiin terikat erat. Habis itu masukin HP-mu ke casing, imut, modis, dan praktis. Pinter kan? Tinggal dipakai di pergelangan tangan, dan HP-ku nggak bakal jatuh lagi. Wow, bisa lanjut fotoin aku. Wah, keren. Fotomu bagus. Sup iklan sampo nih. Seger banget. Dan aku nemu cangkang ini. Aku tahu ini bakal jadi hadiah sempurna. Mari ubah cangkang ini jadi barang spesial. Pertama, cat cangkangnya pakai warna biru. Jangan ada yang kelewat ya. Habis itu, tunggu catnya kering. Kita butuh cat emas. Tambahkan segaris cat emas di sekitar tepi cangkang ini. Kayak gini. Ambil kawat dan bengkokin ke belakang pakai tang. Bikin kawatnya jadi punya lingkaran kecil.
buat lubang di cangkang dan masukin kawatnya ke sana. Tambahin manik-manik dekoratif ke kawat, lalu ambil tang buat ngegulung kawatnya lagi. Jangan sampai manik-maniknya jatuh. Sekarang ambil sepotong kawat lagi dan puterin di sekitar cangkang. Terus puterin di sekitar cangkang, jadi hasil akhirnya begini. Habis itu, tekan kabelnya ke bagian belakang cangkang, kemudian tambahin rantai. Sekarang kamu bisa selalu ngebawa secuil lautan bersamamu. Hai, boleh duduk di sini? Apa kabar? Oh, hai. Aku ngelihat kamu dari seberang pantai, terus mau ngasih ini. Beneran buat aku? Pasti cocok sama kamu. Semoga kamu suka. Cantiknya. Jadi, mau jalan bareng nanti. Mungkin makan-makan gitu. Mau banget. Udah nggak sabar. Hah? Itu kalungku. Kamu dapat dari mana? Pergi dulu. Hah, dasar cowok. Ups, aku mau kesini. Kreasiku yang terhebat. Hai, aku suka tempat ini. Oh, ada yang spesial buat kamu. Wah, pena. Ini bukan pena biasa loh. Aku udah punya pena laser. Yah, oke. Kalau ini gimana? Kayak lipstik, tapi lihat deh. Hah, berkesan kan? Aku udah punya dari tahun lalu. Oke, klien sulit. Coba aku pikir. Oh, aku tahu. Apa bisa dicepetin? Ini bisa lihat nembus loh. Seriusan? Masa gini? Ini mah nggak bisa dipakai. Aduh, apalagi ya? Oh iya, aku punya ini. Taruh kacamata patah di tempat rata. Pakai pena 3D buat bikin ikatan antar kaca. Terus gambar plastik di bingkai kacamata. Bikin juga di atas bingkai. Setelah beres, pasang gagangnya. Pakai pena 3D juga pastinya. Lakuin ini di sepanjang gagang. Nah, kayak nggak pernah patah kan? Udah aku betulin. Keren kan? Wah, biar ku coba. Nah, gimana? Hah? Kamu simpan aja deh. Tapi, oh, aku tahu. Bukan ini, aku nggak bisa pakai ini. Ogah banget, jelek semua. Wah, semua isi lemari bajuku jelek banget. Aku bingung. Hah? Ada apa nih kok berantakan? Aku nggak punya baju apa-apa. Maksudmu, lihat semua bajumu ini. Tapi Jake ngajak aku berkencan. Oh, Jake, ya ampun, gimana nih? Nah, mungkin kaos ini aja. Gimana menurut Papa? Atau mungkin gaun merah ini? Atau terlalu cerah? Papa nggak yakin itu bagus. Bentar, aku baru dapat ide pinter. Aku lupa punya atasan imut ini. Oh, tapi perhiasanku nggak ada yang cocok. Bentar, Papa tahu kamu harus ngapain? Hah? Aku nggak paham. Bentar, Papa pintar banget. Aku yakin aku punya sesuatu di sini. Nggak ada apa-apa. Semua sia-sia. Ini bakal jadi kencan terburuk deh. Mending ku batalin aja. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku nggak bisa keluar tanpa anting. Nggak bisa. Papa nggak yakin bisa bantu. Bentar, bantal leher ini dan pulpen 3D. Sayang, ini solusinya. Ah, ya ampun. Papa benar. Oke, Papa punya gambar irisan semangka kecil. Sekarang, tiru polanya. Mulai dari tinta hitam dan garis luarnya. Terus tebelin semua pinggirnya. Sekarang, masuk ke bagian dalam juga. Oke, sejauh ini lancar. Belum selesai, harus lanjut terus. Waktunya ngisi warna merahnya. Jangan lupa topi merahnya juga. Kayak gini, sampai ujung sini. Giliran kulitnya. Hijau ini yang paling keren. Seru banget, harus sering-sering bikin ini. Sekarang butuh warna hijau yang lebih gelap. Lalu pakai warna hitam buat bijinya. Sedikit di bagian merah. Yap, satu lagi aja di sini. Wow, selesai. Cakep banget. Aku suka. Dan tinggal bikin yang kedua. Dan nambahin gantungan anting. Wah, ternyata hasilnya seimut ini. Aku suka banget. Aku pakai ya. Cakep kan? Imut. Makasih, Pa. Hidup pinter Papa berguna banget. Oke, aku kencan dulu sama Jake. Oke, selamat jalan-jalan bareng, Jake.
Hah, mana bantal leherku? Ini dia. Mantap. Bentar, apa ini? Oh, foto. Wow, lihat. Dia happy banget. Imutnya. Cuma perlu beresin riasan dan langsung siap pergi. Selesai. Cakep ya. Tapi, aku butuh sesuatu di leher. Shell ini cukup. Kayaknya kurang. Jadi kayak saya pahlawan super. Kalau gini, masih jelek. Aku nggak bisa pakai ini. Oh, aku dapat ide. Taruh belanjaan dulu. Ah, oh, ini dia yang aku butuh. Annie, kamu ngapain? Butuh banget, please. Pasti bagus. Yah, ternyata enggak. Pasti ada yang bisa kupakai. Oh, mungkin pakai ini aja. Gimana hasilnya? Aneh. Ngapain sih? Gimana nih? Nggak ada banget. Sekarang aku jadi lapar karena pusing. Enak juga. Ada apa, sayang? Aku cuma pengen kalung cantik. Tunggu dulu. Aku kayaknya punya ide. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Pasti bakal cakep. Makasih, Ma. Lepas bagian bawah wadah makanan plastik, tulis namamu di selembar kertas, dan taruh tutupnya di atasnya. Habis itu, salin namamu di sana. Kita nggak butuh kertas ini lagi. Ambil gunting untuk motong namamu. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Taruh di atas loyang dan masukin ke oven. Panasnya bakal bikin plastik ini menciut. Tunggu sampai dingin dan keluarin dari oven. Waktunya berkreasi. Cat plastiknya. Tunggu sampai catnya kering. Habis itu, pasang rantai. Kalung buatanku jadi. Wow, keren parah. Aku akhirnya siap pergi. Nyemil dulu. Ah, hah, kenapa begini? Oh, dingin banget. Aku ketiduran di sofa lagi. Wah, halo rambut kusut. Itu dia sisirku. Dan banyak sampah lainnya. Jorok, sisirku dipenuhi sarang laba-laba. Yah, mending daripada nggak ada. Fungsinya udah nggak kayak dulu. Kenapa kusutnya parah banget? Au! Ini kusut banget. Gah! Ini konyol deh. Lepas! Ya ampun! Gah! Wah! Apa ini yang nempel di kepalaku? Gimana cara benda lemah ini ngelakuin semua itu? Bodoh amat. Pakai jari aja kayaknya bisa. Atau enggak? Ada yang bisa dipakai nggak ya di sini? Gimana kalau spatula? Oh iya, pakai pulpen 3D buat bikin sisir. Ini mungkin bakalan lama, tapi hasilnya bakal sangat sepadan. Kamu bisa membuat bulu sikatnya sepanjang atau sependek yang kamu mau. Terusin sampai spatulanya tertutup. Sekarang potong. Setengahnya seharusnya cukup. Selesai. Sekarang kamu punya sisir. Nggak bakal ada lagi rambut kusut. Rambutku bakal lembut banget. Dan aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Gimana rambutku sekarang? Menjadi kreatif itu bagus dan bikin capek. Paket buat Nona Juli. Semoga kamu suka, cinta. Kira-kira isinya apa ya? Oh, sisir yang mewah itu loh. Ya ampun, dia ingat loh aku mau ini. Akhirnya ada cowok yang dengerin aku. Lihat sweaternya dong, gak ada yang kusut. Kamu suka itu tanaman? Pas banget. Apa kabar, Juli? Hah? Apa di luar berangin? Soalnya rambut kamu agak kusut. Gak perlu lihat-lihat. Sisir sedikit aja di sini. Juli, emangnya aku anabul? Oh iya,
Gak ada yang ngalahin sisir bagus. Oh, kusut. Yang bener aja. Sisir mewahku. Leo pasti bakalan minta putus sama aku. Astaga, aku tahu cara nolongin kamu. Oh ya, yeah. Cara apapun akan kucoba. Sisirnya ompong, bikin aja pakai pulpen 3D. Tapi ini bakalan makan waktu. Lebih baik, sisir siap say. Nah, ini sempurna banget kan? Sulit dipercaya. Makasih. Sampai nanti. Hei, cukup. Ada apa sayang? Rambut kamu? Kenapa? Oh, jangan khawatir, tenang aja. Sisirnya? Iya. Oh, kayaknya nyangkut. Kita pergi aja yuk. Pokoknya jangan lihat ke cermin. Nih, emang keren banget ya. Yuk kita lihat lebih dekat. Wah, lihat karya ini. Gak nyangka. Yuk kita lanjut. Apa nih? Oh, pajangan kecil. Tahu nggak, aku jadi terinspirasi. Saatnya bekerja. Cetakanku siap, tuang adonannya. Astaga, basah banget. Lebih baik aku tutup mata. Tunggu, pause videonya. Aku butuh snack sebelum lanjut. Keripik ini oke lah. Yeay, oh yeay. Pasti kulibas level ini. Masih ada tempat untukku. Ada kursi kosong. Aku duduk di sini aja deh. Fiuh, akhirnya lama banget baru nyampe sini. Tapi semua siap. Ini waktunya mulai. Siapin jari-jariku dulu. Ah, lebih enak. Serang! Bakal kukalahin level ini dan aku pasti bikin rekor baru. Apa? Kamu pikir aku gak bisa ngalahin komputer? Mustahil! Mati! Apaan nih? Apa yang terjadi? Astaga, gagal bikin rekor waktu baru. Ah, apa? Keyboardku? Kenapa jadi gini? Tombolnya lepas semua. Keyboardku rusak berat. Uff, lihat turwe ini. Cukup, buang aja. Aku harus nyari jalan untuk ngatasin ini. Dan saatnya ngasih epoksi. Jangan sampai kepenuhan. Bisa jadi masalah. Nah, semua udah kuisi dan udah kering. Sekarang bisa dikeluarin. Wah, lihat lucunya. Ini bisa kupasang di keyboardku untuk gantiin tombol yang hilang. Kayaknya keyboard baruku udah siap. Saatnya lari cepat lagi. Peregangan dulu. Serang! Ayo, kamu bisa lari terus lebih cepat. Cihuy, berhasil. Aku mecahin. Astaga, masih ada mug. Tolong cuci ini juga. Oke deh, cuma satu kok. Aku nggak ngerti kenapa mug bisa kotor banget. Apa? Tanganku? Gawat, apa mugnya pecah? Wah, nggak pecah. Tidak, pegangan mug favorit mama, aku pasti dimarahin. Tunggu, mungkin bisa aku perbaiki. Aku bahkan gak butuh lem, soalnya ada pulpen 3D. Tutup dulu retakannya, warnanya sama jadi gak begitu kelihatan. Terus tarik sampai ke pegangannya. Di sepanjang pinggirannya, tapi jangan terlalu banyak. Udah, satu sisi selesai, sekarang satu sisi lagi. Lakuin hal yang sama di sini. Sedikit lagi selesai di sisi ini. Selesai! Sekarang pastikan bagian atas dan bawahnya beres juga. Pegangan adalah bagian paling penting dari mug. Jadi aku harus pastiin supaya aman. Selesai! Pegangannya juga kuat. Oh, ini jus buat mama. Hah, kamu nambahin tekstur ke pegangannya ya? Hah, apa ada sesuatu? Enggak. Ini memang jadi gampang dipegang. Makasih ya jusnya. Yuh, untung aja berhasil. Ih, dari mana asal semua cangkir ini? Oke, legging ini pas banget. Kurasa tampilan mermaidku keren. Uff, tapi rambutku berantakan. Harus dibetulin nih. Apa-apaan? Kenapa sisirku? Betul juga. Pas aku pulang dari tugas mermaid, kulepas ekorku yang bikin lega banget. Kakiku bebas, tapi ekor itu agak bau. Jadi mau kucuci aja deh. Ekor mermaid juga butuh dibersihin sekali-sekali. Hmm,
Dan mumpung di sana, sekalian ku masukin baju lain, kayak jeans pinku, celana yang ada sisir di sakunya. Terus ku nyalain mesin cuci. Ku tinggal aja deh, semuanya aman. Oh, tidak! Tapi harus ada solusinya, kan? Kurasa gitu, cobain aja deh terus lihat hasilnya. Tempatnya masih kayak sisir, jadi kutaburin aja kertas emas. Terus tuang epoksi ke atasnya. Ini berfungsi sebagai cetakan loh. Aku gak mau seluruh cetakan terisi epoksi bening, jadi segini dulu aja. Terus kasih warna kehijauan ini. Cukup, diemin sampai kering ya. Siap dipakai. Semoga berhasil. Wah, berhasil beneran. Dan lihat, hasilnya imut. Oke, ku cobain dulu ya apa bisa untuk jinakin rambutku. Wah, berfungsi kayak sisir lamaku. Oke, ini sekarang jadi sisir kesayanganku. Eh, lihat, masih pengen jadi mermaid yang lebih baik dari aku? Hah, aku lebih baik darimu, kata sisir mermaid baruku. Kamu pakai garpu konyol. Enak banget tidurku. Dengerin lagu dulu, ah, biar melek. Halo? Hei, aku suka lagu ini. Jadi pengen joget. Pakaian lengkap, cihuy. Aku siap menyongsong hari. Gitu caranya. Tolong sepatunya. Yoi, bro. Biarin jalannya aneh, yang penting joget terus. Ah, kecium baunya. Bau alam nih. Hei, itu Liam. Apa kabar? Apa? Hai. Eh, tunggu. Jangan. Liam. Ngapain dia begitu? Liam, stop. Ada kulit pisang. Ya, nggak ngeliat ya. Ya ampun. Wow. Aku nggak apa-apa, nggak ada yang bisa ngerem gerakan ini. Tapi... astaga, headphone-ku. Nggak bisa denger lagu lagi dong. Terus gimana dong nih? Yang ini bassnya kurang nendang. Kecuali kalau aku bikin sendiri dan aku cuma butuh pena 3D. Saatnya mengarsir. Lanjut terus, garis demi garis. Terus taruh bagian yang ini. Pakai pena 3D biar bisa nempel. Kalau udah kering semua, pasang semua bagiannya. Pasang juga ini di sana. Tara! Nah, rapi dan aman. Liam, kamu oke? Oh iya, lihat nih. Headphone-ku balik lagi. Ya udah, dadah. Karena itu, aku sayang kamu. La 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 la. Lama banget sih, aku lapar. Oh, bisa makan aja nggak? Bisa dong. Wah, keren. Ini dia, romantisnya. Ada yang kelupaan kayaknya. Buat apa sendok? Oke. Lezat. Jorok, tapi dia imut sih. Kamu gak makan? Enggak, ah. Tapi aku maunya ini sempurna. Coba kulihat tasku. Telur, kok bisa sampai sini? Dan pena 3D? Tunggu, aku ada ide. Ambil telur dan gambar di sekelilingnya pakai pena 3D. Buat spiral di sisi telur kayak gini. Lalu mulai tarik garis memotong spiral. Mulailah mengisi. Setelah beres, lepas plastik dari telur dan pasang gagangnya. Kamu punya sendok deh. Lalu pakai pena 3D buat nambahin detail. Kita bikin motif jejak kaki, tambahin detail pada sendok. Akhirnya, gambar wajah di dalam sendok. Hey, Essie, nih ku bikinin. Buat aku suka. Lezat. Waduh, makanya dikunyah dong. Ini hari terindah selamanya. Mending jangan ke restoran deh. Tapi kamu keren kok. Tunggu sebentar lagi ya, udah mau selesai.
Oh, kok agak serem ya di sini. Apa aku pulang aja ya? Tenang, semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hey, mau dibikin gambar apa? Oh, sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf, enggak. Gak bisa, kenapa? Baca tandanya, umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu, aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa, padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tatonya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar, kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem, ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini, sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Ah, wah gawat. Mama datang, harus cepetan dihapus. Duh, gak mau hilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siap, Ma. Aku sayang mama. Fiu, hampir aja. Ava, kamu berkilau amat hari ini. Itu asli. Awas. Apa itu David? Tidak, rambutku. Harusnya kan bisa narik perhatian. Rambut panjang nyusahin. Itu lebih baik. Dia bahkan gak lihat aku. Dia merhatiin Ava. Yang bener aja. Kita coba lagi. Gak apa-apa. Hah? Semua barangku pasti jatuh deh. Hari buruk ini harus kuubah. Hai David. Wah. Lihat antingnya Annie. Hey. Aku? Yang bener aja. Kamu mau kemana? Kamu beneran suka ini. Ini unik juga. DM aku aja di Instagram ya. Annie pikir dirinya pintar. Tapi antingnya lumayan keren sih. Aku suka antingmu. Sini aku bantu bikin. Ciplak gambar daun dengan pulpen 3D. Warnain juga. Kayak daun asli kan, lihat deh. Kalau udah kering, pasang rantainya. Lalu pasang satu daun lagi di bawahnya. Kamu bisa padu-padankan. Bagus. Annie, makasih ya. Seenggaknya ini kelihatan mahal. Wow, aroma kue jahenya menggoda banget. Nah, dia di sana. Ya ampun, cantik banget. Aku suka banget ngeliat dia mainin rambutnya. Dan kacamatanya juga cocok banget di wajahnya. Aku yakin dia bisa ngeliat aku dengan jelas. Hai, kamu mau coba cookiesku nggak? Tentu, makasih ya. Enak banget. Nih, kamu juga cobain ini deh. Ya bakalan seneng banget kalau kejadian. Gimana ruangannya ya? Baiklah, waktunya nyoba deketin.
aku pasti bisa. Aku bisa, semua pasti lancar. Oh tidak. Oh, aku jatuh kenceng banget. Apaan nih? Oh, pemotong kue. Oh wow, imut banget. Kayaknya aku jadi punya ide. Aku bakal pakai dua pemotong kue untuk bikin hati. Ini dia. Sekarang aku tinggal ngisi bagian tengahnya. Aku pakai suntikan biar bersih dan rapi. Ini dia. Sinar UV bikin kering lebih cepat, tapi aku butuh sedikit glitter. Hati kecil dan bintang dan bunga kombinasi cantik. Dan sekarang aku tinggal tutup bagian atasnya. Sempurna. Aku bikin gantungan kunci buatmu. Oh wow, kamu bikin ini buatku. Aku suka. Wih, awas, brem. Hai, Pa. Halo, sayang. Papa bawain permen nih. Wow, makasih. Aku juga pengen jus. Anak pintar. Loko. Tenang ya. Waduh, maaf, sayang. Itu truk favoritku. Papa tahu. Oh, Papa tahu cara benerinnya. Tapi Papa butuh kotak ini. Lepaskan tutup kotak jus. Tempel tusuk sate kayu ke tutupnya, lalu masukin tusuk satenya ke sedotan. Lalu, tempel tutup lagi di ujung tusuk sate biar jadi roda. Selanjutnya, ambil kotak jus dan oleskan lem, buat satu garis di sisi kotaknya. Habis itu, tempel rodanya ke sana. Tambahin sepasang roda lagi di bagian bawahnya. Sekarang, ambil balon dan dorong sedotan ke dalamnya. Kencangkan balonnya pakai karet gelang, lalu tempel ke kotak jus. Lihat apa yang Papa buat. Apaan tuh? Gimana kalau kita balapan? Gini caranya. Ambil yang ini. Wow. Kalau kita niup balonnya, mobilnya bakal jalan di lantai. Siap? Lihat mobil kita. Aku menang, makasih, Pa. Pakai mata dong. Ih, kasar banget. Terserah, aku harus dandan. Ikat pinggangnya imut tapi agak kecil. Aduh, kukuku. Jadi rusak deh. Ini bencana. Lihat tuh, kukuku. Cemen. Serik aja kamu. Gak apa-apa, bisa dibetulin kok. Ini bisa berguna. Aku tahu. Buat perbaikan kuku darurat, taruh selotip di atas jarimu. Tekan selotip ke kuku pakai tusuk gigi. Terus, bikin garis tepi pakai pulpen. Lepasin selotip dari kuku, taruh selotip di permukaan rata dan gambar sisa kuku membentuk oval. Pakai pena 3D dan isi pola kuku ya. Ingat, jangan keluar garis. Lengkungin plastiknya dengan menekuknya pakai pensil atau semacamnya. Lalu lepas kuku palsu dari selotip, pelan-pelan aja ya biar nggak rusak. Pakai gunting kuku untuk motong kelebihan plastiknya. Pakai tinta sebagai pedoman. Nah, tinggal dipakai deh. Bikin lagi kuku palsu keren ini untuk semua kuku. Cakep banget, Beb. Wow, aku siap. Kukuku keren. Hah? Hei, hati-hati dong. Please deh. Minggir. Kamu kenapa sih? Nggak lihat apa ini waktunya bersih-bersih? Jangan di sini. Serius, rasa ini. Kamu aja yang pergi. Hah. Biar tahu rasa dia. Oke, Mama pergi dulu ya. Baik-baik sama Papa. Selalu awasin dia ya. Sampai jumpa makan malam. Dah. Oh, bosan. Papa, main sama aku yuk. Harus ku apain nih? Beratnya nggak ketulungan. Pasti ada yang bisa kulakuin di sini. Wah, lihat baju-baju Mama. Yang ini favoritku. Astaga, lihat barang orang dewasa ini. Astaga naga, kayak harta karun beneran nih. Apa bisa pas di aku? Keren. Akhirnya selesai. Ava, kamu ngapain? Papa suka, ini semua punya Mama.
Ingat, jangan sentuh barangku. Aduh, ini parah banget. Tapi aku tahu solusinya. Kasih dia perhiasan sendiri. Dan ini bakal pas untuk seorang putri. Bentuk mahkota ini pas buat cincin. Aku juga bisa bikin bentuk lain. Bintang ini misalnya bisa warna-warni juga. Gadis-gadis kecil pasti suka hati kan? Ini pas banget pakai warna merah. Hampir beres. Ini gemoy banget kan? Jangan lupa titik di tengah. Buat nempelin cincinnya. Nah, kamu bisa bikin yang banyak. Semua ini punyamu loh. Cantik kan? Makasih, Pak. Papa bisa pakai ini. Ini baru kekuatan kreativitas. Paling ngebosenin. Ada yang jual es krim. Mulutku udah ngiler aja. Jangan bilang aku gak bawa duit. Hah, mana duitku? Adanya sampah. Kalau pakai ini aja gimana? Kayaknya bisa. Oh, ada pelanggan. Hai kak. Halo. Aku Imut kan? Kalau kamu punya duit. Tapi gak ada. Gak ada. Kalau gitu maaf ya. Ya udah, aku bakal balik lagi. Oke. Aku bisa bikin mata uangku sendiri. Asalkan ada pena 3D di sampingku. Beres, sekarang sisa beberapa langkah lagi. Mirip cone ice cream kan? Dan pasti bakal lebih enak pakai es krim. Jangan lupa saus stroberinya. Bikin aku makin lapar nih. Menarik banget kan? Dan ini buat rantainya. Lucu kan? Untung aku sempat bikin anting juga. Aku jadi makin percaya diri. Waktunya bikin penampilanku makin kece. Dikit lagi. Wah, kamu kembali. Yap, sesuai janjiku. Kalungmu cantik banget. Bakal cocok sama es krim kakak, kan? Iya. Tuker yang kecil ya. Iuh, orang aku maunya es krim. Nasibku. Hei. Hai, Brian. Aku, ada sesuatu buatmu. Astaga, untukku. Gimana cara bukanya? Tunggu. Tidak! Pahlawanku! Nyaris aja. Ah, aku ada ide. Buat ngelindungin iPhone-mu, pakai aja lem tembak. Boleh oles lapis lem di sekitar tepi ponsel. Hati-hati ya, jangan kena kameranya. Biarin lem mengalir ke samping ponsel. Kita harus pastiin ponselnya aman. Terus isi bagian lainnya. Tambahin lemnya, pastiin lapisannya tebal. Begitu tertutup semua, biarkan dingin. Potong kelebihan lem dan jadi deh casing ponsel unik. Gimana? Wah, keren. Makasih. Brian, oops.